Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 126 lagi, yaitu did you know, apakah kamu mengetahui atau kamu tahu. Jadi di sini kita akan mengetahui lebih dalam tentang pengetahuan umum. Apa itu pengetahuannya, yaitu tentang snorkeling. Ini picture 211 ya. Nah ini dia. Snorkeling merupakan berenang dengan sebuah snorkel. Apa itu snorkel? Yaitu sebuah tabung pernafasan. Ya, istilah snorkeling datang dari kapal selam dengan referensi terhadap snorkelnya kapal selam tersebut. Nah, yang mana digunakan untuk fungsi yang sama, yaitu bernafas ketika menyelam. Nah, siapa penemunya? Yaitu Guy Gilpatrick, seorang penulis Amerika, ya. Dia mengambil istilah itu ya di tahun 1983. Snorkeling tidaklah terlalu modern. Kenapa? Karena snorkel pertama kali, orang yang melakukan snorkel pertama kali adalah sponge farmer, petani sponge. Apa itu sponge? Yaitu bunga karang laut. Seperti apa bentuknya? Nah ini bentuk bunga karang laut itu. Nah seperti ini. Jadi ini yang diambil oleh orang-orang tersebut. Kemudian di mana dia mengambil itu? Di kereta kepulauan di pulau kereta Yunani. Ya, yang berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi atau 5000 tahun yang lalu. Nah, mereka menyelam dan mengambil spons alam untuk dijual menggunakan hollow ridge. Hollow ridge ini adalah tumbuhan bulu yang berongga. Nah, seperti apa bentuk bulunya itu? Tanamannya ada seperti ini. Ini ada rongganya di sini ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini tanaman bulu ya, bisa dipergunakan untuk bernafas di dalam air. Bagaimana bentuk pernafasannya nanti? Nah, seperti ini kira-kira orang bernafas dalam air itu ya. Nah, kalau bersembunyi di dalam air pakai hollow ridge ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.